Hari itu yang kita baca ialah pada apa dia? Wa yu'aridu mazhab al-yakin mazhabani akhrani yakunani nizamaini min nazm al-falsafati. Dia kata yang bercanggah dengan mazhabul yakin ialah dua mazhab yang lain yang menjadi kita kata satu sistem jugalah dalam falsafah dipanggil apa ni, dia berkait dengan masalah imkanul ma'rifah dan juga batas-batasnya, had-had dia. Salah satunya dipanggil dengan nama mazhab syak. Hari tu kita tulis skepticism. Okay. Lepas tu satu lagi nya dipanggil mazhabun naqdi, criticism. Jadi mazhabu syak yushakku fahasbu. Mazhabu syak tu dia mengesyaki lah, mudah katanya. Dia mengesyaki boleh ke kita tahu ataupun tidak boleh. Jadi dia tidak pasti. Okay. Dia menafikan kemungkinan kita tahu dan kemampuan manusia untuk tahu. Alaiha alal ma'rifah. Menafikan kemungkinan. Dia kata tidak mungkin. Okay. Wa yumsiku ala ibda'i ayyi ra'yin. Dan dia yumsiku an maknanya tidak pegang, tidak pegang dengan mana-mana asas idea mana-manalah gitu, tidak yakin belaka. Selaginya mazhabun naqdi maknanya la budda min ayyukira bibasatatin, maknanya dia kena nafi dulu gitu. Kena nafi terlebih dahulu, mengesyaki yang tiada dalil, dan juga membahaskan tentang bagaimana wujudnya makrifah pengetahuan itu, begitu juga membincangkan tentang batas-batasnya pengetahuan. Lepas tu dia kata ra'an nukad ashabu mazhabin naqdi anfusahum amama mas'alataini la tahillu saniyatihima illa bihalli apa ni ulahima. Maknanya mereka berhadapan dengan satu masalah yang mana tidak boleh diselesaikan salah satu daripadanya kecuali diselesaikan juga yang satu lagi, ataupun tidak dapat diselesaikan yang keduanya kecuali diselesaikan yang pertamanya. Jadi sebelum mereka membincangkan tentang asal-usul makrifah dan apa dia tu, mereka kata yajibu an nabhasa fi hududil makrifati, mula-mula sekali kita kena bincang tentang batasan dia dan menyatakan bukti, kena ada bukti kita boleh tahu imkaniha imkanil ma'rifah. Jadi setelah kita tahu syarat-syarat yang dengannya boleh menghasilkan ma'rifah itu, maka seseorang manusia itu bolehlah tahu apa yang dia boleh tahu dengan syarat ini, dan apa yang dia tidak boleh tahu maknanya yang tidak cukup syarat-syarat dia itulah. Jadi ini poin yang ke-6 pula hari itu ialah berkait dengan perkataan itulah. Perkataan yang kita guna secara mujmal itu dalam sejarah kebangkitan teori makrifah kepada ini dipanggil epistemologi. Di zaman falsafah-falsafah dulu, sufistoiyun adalah orang antara orang yang
mula-mula membincangkan tentang makrifah. Nah, itu antara yang mula-mula. Wama hadus sabil lil akliyin wa tajribiyin. Mereka lah yang kita panggil yang buka jalan kepada rasionalis dan juga empirical dan sebagainya itulah. Jadi fiha bahasa iliyun wa aflatun wa aristu. Jadi berkenaan dengan makrifah saat ini itulah juga mereka duduk bincang. Siapa dia? Apa dia ni? Iliyun tu Ayunin. Apa dia? Itu Plato dan Aristotle. Okey, dia zaman dia lah. Berkenaan dengan makrifah tu jugalah puak-puak ruwakiyun, puak-puak syak tidak pasti dan puak-puak Epicurus, Epicurean sebab kita ada belajar dulu tu duduk bicara. Wafil unsuril hadis hati, di zaman kemudian pula masalah ini fi muqaddimatil masail indal Britaniyin wa ghairihim minal mamalikil urubiyah fil qarni sabi'i asyar. Masalah ini berada di hadapan masalah lain. Masalah ini di hadapan masalah-masalah lain. Maknanya apa dia? Jadi setiap perbincangan dimulakan dengan apa dia? Takrif dan pengertian sesuatu benda terlebih dahulu. Nah gitu. Jadi tidak start kecek dengan masuk tajuk lalu lah. Jadi mula-mula sekali tu duduk bicara dulu benda ni apa dia. Gitu. Jadi ada istilahnya dulu. Jadi bila gitu maknanya penting jugalah tahu benda apa dia yang kita duduk bicara tu. Jadi daripada situlah. Walaupun tak guna nak bayar pasal apa-apa tu, kena tahu dulu bendanya apa dia. Gitu. Kena mengetahui. Jadi nak mengetahui tu biasanya gunalah takrif-takrif. Gunalah had-had. Gunalah bahagian-bahagian mantik yang kita telah belajar tu untuk mendefinisikan sesuatu benda supaya duk bicar tu tahu duk bicar pasal gapo dia. Tidak kata duk kecek-kecek, tak tahu pun duk kecek pasal gapo. Gitu. Jadi, puak-puak gapo dia? Fakana lil akliyin nufuzun kabirun fi mamaliki uruba ghairi Britania bima wada'ahu dekat. Seperti Spinoza, Leibniz, Wolff. Nah, itu. Jadi bagi puak-puak rasionalis saat ni tu dia gapanya ada peranan yang besar jugalah di sebelah Eropah sana tu gapanya ni dengan apa yang diletakkan oleh René Descartes. Nah, itu maknanya hak kita ada sebutlah itulah. Okey. Cogito ergo sum tu. Maknanya dia nak tahu pasal kewujudan dia. Nak tahu pasal kewujudan dia. Dia ni sebenarnya wujud ke tidak wujud. Gitu. Jadi dia berfikir bermakna dia wujud. Jadi ada bukti lah. Ada bukti kepada kewujudan dia. Maka bila ada bukti, masuk akal, logik dan boleh. Boleh bakal lah. Gitu. Ada pun ahli saintis di sebelah Britain saat itu macam apa dia? Bacon, Hubert dan lain-lain lagi tu macam dengan John Locke. Mereka tu terdiri daripada orang-orang tajribiyin ataupun kita panggil empirical. Jadi kajian Locke terhadap tajribiyah membawa kepada mazhab syak yang dibuat oleh David Hume rasanya di England. Jadi dia bawa kepada itulah skepticism. Asalnya pengalaman, asalnya daripada empirical, daripada pengalaman, tapi jadi pergi kepada ketidakyakinan gitu. Kama ya bahasa Hume kan kama an
Kama anna bahsik Yum kana ba'isan kawiyan likan. Begitu juga Yum saat itu yang kepada membincangkan tentang masalah mazhab syak saat itu, dia sebenarnya jadi pendorong yang kuat juga lah untuk Kant yang kita panggil Immanuel Kant itu, yang memajukan lagi teori kepada criticism. Jadi Immanuel Kant tu dia adalah cara-cara dia. Jadi dia kata yunabihu min naumihil yakini. Apa dia? Kama kila, sebagaimana ada dikatakan. Ini telah menyedarkannya daripada tidurnya yang yakin. Dari kabar semula, tidur keyakinan. Tak apalah. Waktu nanti kita akan baca dalam apa ni, ada lebih kurang tulis hari itulah. Jadi sini habis dah bahagian ni, seterusnya ialah khotimah pula. Khotimah ni baca dah ke? Kau tak lagi. Dia kata inilah secara ringkasnya tajuk-tajuk pula siapa dan juga bidang-bidang dia lah dengan pecahan-pecahan dia. Bijami' furu' ihad. Jadi sebenarnya payah juga untuk kita rangkumkan semua sekali. Payah juga nak rangkumkan semua dalam buku yang kecil ini sebagaimana apa dia? Ditulis buku ni pun untuk tidaklah ramai mana, tapi untuk orang biasa-biasalah. Kahazi alaf tu lisawadid nas, yang saya tulis untuk orang ramai tu lah. Jadi orang ramai tu kena rangka-rangka gitulah. Berat-berat tak boleh pula, takut jadi apa dia, payah pula. Wa mimma yazidul amri su'uban, antara benda yang menjadi payahnya ialah dalam perbincangan sesuatu benda tu dia ada beza pendapat pula. Yang itu jadi payahnya falsafah ialah bila ada perbezaan pendapat yang ketara dalam sesuatu masalah. Macam waktu lah memang biasa dah lah lagu tu, cumanya kadang-kadang kenapa dia macam tu ke, kenapa dia ni orang panggil ada soalan, orang tanya apa, kenapa ustaz-ustaz ada balas sesama sendiri yang jadi gitu. Contohnya orang alim tu duk balas sesama sendiri, orang biasa nampak lagu tu lah gitu. Jadi kadang-kadang tu perbincangan dia panjang lajuk. Jadi kadang-kadang intan dan khilaf ila ta'rifil mawdu' wa mahiyati. Perbincangan tu jadi apa ni? Panjang sehingga menceritakan tentang ta'rif, tajuk bendanya sendiri, hakikatnya sendiri tu jadi dipersoalkan juga bendanya kepada dia. Gitu. Wa ini la'amilu an akuna qad awdahtu lil qari saya. Jadi saya saya haraplah saya sudah sampai ke, saya sudah royak kepada pembaca dua benda yang kena tahulah, maknanya poin dia sebenarnya kepada dia. Nombor satunya, para siapa ini cuba untuk menjawab soalan-soalan yang sentiasa ada. Okay. Soalan-soalan yang sentiasa ada. Gimana? Lagu mana? Kaifa? Ma? Gafuria? Lima? Bakpo? Atau ma hakikatu syai'il mawjud? Benarnya Gafuria? Ataupun apakah hakikat benda yang wujud? Boleh juga. Kaifa zahara ilal wujud? Lagu mana dia jadi ada? Gitu. Maza na'rifu? Kita tahu apa? Maza yajibu an'amala? Kita kena buat apa? Lima yajibu an'amala bihazi tariqati duna ghairiha?
Sebab apa kena buat gini? Tak boleh kau buat gitu. Jadi benarnya ni soalan-soalan yang kalau kita perasa, budak kecil pun tanya. Gitu. Budak kecil tanya, sebab apa kita tak boleh curi? Yang sudah kita nak jawab lah ke mana. Royak lah pula bahagian-bahagiannya. Jadi, kalau ahli falsafah, dia pun royak lah dengan cara falsafahnya, falsafah akhlak tu. Sebab apa kita tak boleh curi? Sebab kalau kita curi, orang lain pun jadi kena curi juga. Suka ke kalau orang curi yang gitu contohnya. Kalau buat mari hak agama kat, royak cara agama macam-macam lah. Jadi, benda gitulah royaknya. Nombor duanya, falsafah ini bukan benda yang jauh lah. Bukan benda yang jauh dan sukar dicapai. Dia berkait dengan masalah kehidupan seharian lah. Ia berkait dengan masalah kehidupan, masalah dalam kehidupan seharian. Sekolahnya alam. Tajuknya fenomena alam. Kata bahawa penulisnya ataupun pelajarnya ialah akal manusia. Itu. Hiyal fikru muwajjahan ilal alam allazi hawlana wa ila kulli mazahiri. Maknanya pemikiran yang melihat. Okay. Yang melihat alam dan juga fenomena-fenomena dia lah. Okay. Dan juga yang melihat kepada kehidupan alam. Al-Fasif. Yang ada ni lah. Yang ada ni. Yang mana sebenarnya kita melihat kepada alam nyata. Okay. Yang kita adalah satu bahagian darinya. Dan juga melihat kepada diri kita. Melihat kepada diri sendiri. Hati kita boleh juga. Bila ijmal ilal alamil kabir wal alamil sawir. Maknanya, tengok kepada alam luar dan alam dalam. Alam dalam itu kita sendirilah. Ada gambar ini berkait dengan tubuh manusia tu pula ada satu ilmu khusus nak kaji pasal tubuh manusia. Dalam manusia tu macam ada alat lain pula. Alat virus-virus duk bala. Alat bakteria pula. Gitu. Semuanya ini ma'rudun alal wadih warrafi. Semuanya ini gimana? Dibentangkan, dipaparkan kepada orang yang merendah diri dan orang yang hebat. Maknanya orang nampak berlaku lah. Semua benda nampak, semua orang nampak. Semua orang boleh nampak. Alal alim wal jahil. Semua benda ini ma'rudun, maknanya dipaparkan, boleh nampak. Orang alim pun boleh nampak, orang jahil pun boleh nampak. Okey. Apa dia? Alam dan fenomenanya lah. Jadi setiap manusia adalah ahli falsafah sebenarnya. Okey. Dalam hidupnya adalah ahli falsafah. Jadi hari tu dalam PSO hari tu ada tanya pada siapa ni payah ke mudah, ada yang jawab payah. Dia tak ada dekat nilai ni. Jadi saya tadi mulfal siapa mada mulfikul banyak. Jadi falsafah ni akan sentiasa ada selagi manusia sentiasa berfikir itulah. Selagi manusia berfikir adalah falsafah. Jadi laisat masailul falsafati fi kullil usur sawa, maknanya tak sama persoalan di setiap zaman. Learning orang tanya apa dia rentah negeri dia ke hari ni gitu contohnya. Wala yumkinu an yakuna zalika kazalik. Jadi tidak boleh apa ni benda ni
jadi serupa dengan hak tu sama betul-betul lah. Kadang-kadang dia lain-lain. Jadi fikir manusia ni dari segi kemajuan dia dan kehadapannya dia tu musyahidun fi kulli makan. Maknanya ada sokmo. Ada sokmo di mana-mana. Jadi banyak masalah-masalah yang disembunyikan dan diganti oleh masalah lain. Banyak persoalan yang diabaikan boleh juga. Disembunyikan dan diganti dengan yang lain. Dia pun kata, apa dia ni? Wakama annal kahla yatabasamu indama gabada yalqi binazratin ala ara'i ayyama sabahu fayara anna ahamma shay'in kana yarahu fi amsihi asbaha tafihan fi yawmihi. Gitu. Dia kata sebagaimana orang tua. Okay. Seperti orang tua yang senyum ketika berjumpa dengan masalah-masalah yang dia persoalkan ketika kecil dulu. Gitu. Maknanya ketika dia kecil dulu, dia adalah persoalan-persoalannya. Bila dia tua tu, dia tahulah. Orang lain pun tak ada jawapannya juga. Gitu. Jadi, apa dia? Kan dia kata, Faira anna ahamma syai'in kana yarahu fi amsi asbatafin. Benda yang kemarinnya sangat penting dikira apa dia trivia kalau dibandingkan dengan hari ini. Nah gitu. Nah, maknanya persoalan baru tu ada semua. Jadi kemarin tu jadi tak ada belah mana pun nak bandingkan hak ada semua hari ini. Nah, gitulah juga manusia dalam kehidupan dia dan sejarahnya. Berubah-ubah sama muza'amah dia tu. Benda yang dia bala je. Berubah sama ideologinya. Berubah sama siapa ni? Kita panggil misluhul ulia, maknanya idolanya. Ataupun apa kita panggil perkara yang ideal baginya. Gitu. Masa dia kecil satu benda ni lah superhero dia. Masa dia besar tak ada superhero tu. Superhero lain pula. Gitulah lebih kurangnya. Wayang buzak aku wayang tak aku apa ni? Wayang tak kira ukhra. Okay, apa ni? Dia abaikan satu kepercayaan. Dia percaya kepercayaan lain. Gitu. La yakadul aklul bashari yajidu halan limu'donatin karimatin hatta tazharu ukhra jadidah. Dia kata fikiran manusia hampir-hampir ataupun jari-jari lah saya kata fikiran manusia jarang-jarang boleh menjawab persoalan yang dulu. Mu'dalah tu maknanya masalah dululah, masalah yang dulu. Kemudian mari masalah lain pula.
يكاد في نفس الوقت الذي وافق فيه إلى حل ظاهرة غامضة وإيضاحها تظهر مشكلة جديدة في الفكر البشري. Kata hampir-hampir pada apa dia? Nafs al-waqti. Pada masa itu sendiri hampir-hampir pada ketika dia selesai menjawab sesuatu apa ni? Gini. Hampir-hampir boleh dikatakan setiap kali dia berjaya menyelesaikan sesuatu kemuskilan, muncullah kemuskilan lain. Kemuskilan lain di benak fikiran manusia. Benuk tu dalil ke makna dia sebenarnya? Sebab apa orang Kelantan panggil benuk tu orang yang tak jadi gitu pula. Dia kata lagi, wa anna hubbal ma'rifah wa syuk ilaiha wa ragwati fi kashfil hijab apa ni anit tabi'ati wa nufus ila asrariha li ma'rifatil haqiqati satazillu khalidatan fi a'maqi sadril insan. Dia kata nak tahu hak sebenar minat dan tarikannya untuk apa dia? Untuk menyingkap alam semula jadi dan juga untuk mengetahui rahsia-rahsianya akan sentiasa ada di dalam hati manusia. Nanti. Dia kata inna sawratil apa ni inna sawratil azimati allati taqumu fi mamlakatil fikri satahilul alghazil qadimati satu halu satu hal gitu kan satu hal al alghazil qadimah. Dia kata apa dia revolusi-revolusi besar-besar yang ada dalam pemikiran ni akan menyelesaikan apa dia teka-teki yang lama. Tapi akan marah lain pula. Gitulah. Tapi akal manusia yang rumit akan menghasilkan persoalan lain pula. Dia kata, apa dia? Kepercayaan dulu dan yang paling ideal dahulu akan diganti dengan yang baru di tempatnya. Nah, gitulah. Ini tak cuma mafhum lah. Lah. Moga nak baca sesuatu, moga nak ayat gitu je bendanya. Inna halal azgar apa ni inna halal alghaz almutasyaibah allati la taftau tazhar wal amal ala ijadi musulin ulia jadidah wada'il haqiqatil jadidati mahalul qadimati mahalul qadimati wa'tinakiha wabina'il insan amalahu wasulukuhu alaiha kana walayazalu sayakunu ubaradul falsafah. Jadi tujuan falsafah yang sokmo-sokmonya ialah apa dia? Menyelesaikan teka-teki yang tidak habis-habis. Gitu. Sentiasa mempunyai apa dia? Perkara ideal yang paling baru. Maknanya apa dia? Futuristik lah dia kata ada benda hok paling comel hok baru sokmo macam gitu. Lepas tu meletakkan hakikat baru di tempat yang lama. Lepas tu
menggunakan hakikat itu untuk hidup seharian. Boleh juga. Nah, gitulah. Jadi lebih kurangnya gitu. Lepas pada tu dia pun marilah pasal nama-nama orang yang dia ada sebut dalam kitab ni, apa dia nama dia tu. Kau tulis kat bahasa Arab dia gitu, bahasa orang putih ruminya ejek gitu. Okey. Hok ni nak baca boleh juga, tapi kita baca macam dengan hok mana-mana itu sajalah, mana-mana suhu boleh juga, tapi macam dengan suhu belaka dia sebut ni. Kau tak payah baca. Dia apa dia? Macam dengan anak Pythagoras, dia ada dua falsafah utama dia. Yang pertamanya la yujadu syai'un minal adam. Gitu. Tidak boleh yang tiada jadi ada. Yang keduanya la buddalil alam min illatin mudabbirah. Kena ada illat yang apa dia? Menguruskan alam ni. Jadi siapa dia sebenarnya tak sampai pada kita. Dan ada kepada tak berapa jelas sangatlah begitu. Jadi ni Anaximenes ni pula dia kata apa dia? Udara adalah permulaan segalanya. Alam ini ada dengan apa dia? Pergerakan takasuf dan tamadud. Itulah maknanya gabungnya udara saat itu, capur-capur jadi gitu. Aristotle saat itu, Aristotle lah. Dia ada kepada ni, pengikut-pengikut dia dipanggil masyair. Yana ukana yu'alimu fi mamashi apa ni? Muzallalah. Dipanggil apa dia bahasa Putih dia tak ingat dia. Dia panggil sebabnya sebab dia ngajar, dia ngajar di bawah satu tiye. Tak ingat dia gaul dia. Tapi adalah jadi dipanggil gitu nama pengikut dia. Dia. Lepas tu ni kan dia Augustine. Augustine gini Euclides ni rasa macam tak ada jumpa Pelli Bechner Brook Berkeley Nazariyatul Ma'rifah. Dia berpendapat la wujuda lil madah. Matter tidak wujud. Laisa illal akli war ruh. Hanya akal dan ruh saja. Jadi ada Prodicus apa Butler ni dia berpendapat fi tabi'atil insan dafi'ain apa ni? Rafi'ain. Ada dua pendorong utama. Hubun nafsi, cintakan diri. Lepas tu, wujudan. Nak temui benda baru. Ini dua benda ni lah yang merupakan pendorong manusia hidup. Gitu. Kalau dia tidak cintakan dirinya sendiri, dia jadi berasa nak mati. Kalau dia puas duduk mayat tula, dia jadi berasa nak mati. Gitu. Sebab mati saja belum dirasainya. Itulah jadinya. Tawasafi nazariyatil wujudan. Jadi dia meluah pula lah teori wujudan dia saat itu. Bagaimana dia berpendapat manusia ni apa dia? Menemui asas kebaikan dalam dirinya sendiri. Okay. Dan merasakan dia kena ikut. Itulah. Atau Bentham pula. Bentham. Apa dia? Mazhabul manfaat.
Dia kata miqyasul khairi wa syair akbaru lazzatan li akbari adab. Yang gitu. Maknanya apa dia? Neraca baik buruk terletak kepada kelazatan maksimum. Gitu maknanya ada dalam soal latihan hari itu tu ada tanya ni teori Gaperian ni teori manfaat. Nah gitu. Tengok mana paling ramai orang suka lah. Paling ramai orang suka. Lepas tu Saint Paul's. Lepas tu Bacon. Ni rasa macam kita ada jumpa. Lepas tu Byron, Payne, Tyndale, Tennyson. Yang mana ni? Yang kering-kering jadi. Goti dia berpendapat mazhabil hulul. Gimana? Perubahan itu rasanya. Perubahan. Kau pada tak ingat dah. Wa kanat hayatuhu masaran lil awatif. Apa tu Darwin? Darwin tu yang berpendapat segala jenis makhluk dia ada khosok is sabitah. Ada ciri khususnya yang sentiasa ada dan tidak berubah sejak kewujudannya. Setiap benda tu berbeza daripada lain. Setiap satu makhluk berbeza dari yang lain. Lepas tu bahagia tahawul dia tu lah, evolusi dia tu. Teori evolusi dia tu. Dia kata, inna hazil khosais tatara yaru ala tamar di zaman. Maknanya, ciri khusus yang tidak berubah saat ni berubah juga dengan berlalunya masa. Jadi jadi benda baru. Jadi benda baru. Nah gitulah dia kata. Jadi bahagia-bahagia apa ni? Wa annal anwa lam tukhlaq kullaha fi zamanin muayyan. Maknanya ia tidak jadi tubik satu benda tu selalu dak. Dia berlaku sikit demi sedikit. Itu. Dia berlaku sedikit demi sedikit. Lepas tu dalam perubahan saat ni tu dia royak lah. Nasi'un min taksiril bay'ah wa min terbiah. Maknanya apa dia? Ia berpunca dari kesan persekitaran dan didik care. Itu lebih kurang dia royak. Dia juga kata tanazul bakok. Tanah apa ni? Bakok, aslah dan sebagainya itulah. Biarlah. Lepas tu, Duns Quartus. Descart. Ataupun Descart lah baca dia nya. Walati kanat tu'khazu qada yang musallamah min wairi bahsin. Fajak adikat wada'a mabadi'a jadidah. Dia ada, apa dia? Dia buat prinsip-prinsip asas yang baru. Yang pertamanya, tak boleh baca lagi ke tak ni? Ke nak berhenti dah. Dia kata yang pertamanya, ada muntaslim bisyai'in malam yafhasahul aklu. Tidak boleh terima selagi mana tidak boleh disahkan akal. Tidak boleh diterima perkara yang tidak di disahkan akal, gitulah lebih kurangnya, dan dipastikan kewujudannya. Jadi adalah hak pula dia rakyat tu. Jadi uruf dan adat ditolak. Uruf dan adat yang tidak masuk akal ditolak. Yang keduanya, tariqatul bahsi yajibu antakuna hakaza. Cara tu kena lagu ni. Mula dengan benda paling ringkas sekali. Mula dengan hak ringkas sekali. Hak asas sekali. Kemudian hak tarkib pula. Kemudian hak gabungan tarkib. Lepas tu, semakin payah lah. Dan semakin payah.
Hingga sampai maksud. Lepas tu, tidak benarnya sesuatu premis ataupun mukaddimah sehingga diuji. Sesuatu mukaddimah ataupun premis tidak akan benar selagi tidak diuji. Jadi dia percaya bahawasanya Tuhan itu ada. Dia percaya ruh ini kekal. Jadi kesan-kesan dia itu banyaklah di zaman dia, di zaman kemudiannya dan sebagainya. Ada pengajaran dia itu sebagainya. Lepas itu Demokritus pula. Demokritus ada kata gitu. Dia dikenali sebagai ahli falsafah hok ketawa semua gitu. Ahli falsafah yang ketawa. Kata duk ngilas mati. Li'annahu lam yakun yura illa dahikan yadhaku manzarul alam wa ahwalahu. Sebab orang nampak dia duk ngilas semua. Orang nampak dia ngilas semua. Kemudian fenomena alam melucukannya. Gitulah. Lebih kurang. Tidak dikenali sejarahnya dan sebagainya. Gitulah. Lepas tu Ruskin pula. Ruskin dia berpendapat bahawasanya seni dan ilmu jamal mesti patuh kepada akhlak. Maknanya kemudian seni dan kecantikan berada di bawah akhlak. Maknanya kena patuh syariat. Itulah kita kata. Renan pula ni rasa macam tak ada jumpa ni. Hak ni sebenarnya dalam kitab hak bahasa Arab ni dia ada tambah hai. Dia ada tambah hai bahagia sejarah kebangkitan pada siapa di sebelah mana dah? Di sebelah Timur Tengah. Ada mana dah tajuk dia? Ni nombor 10 ni. Pasal tentang apa ni? Falsafah Islam di Timur Tengah. Hak ni ada belajar dah kan? Memang jangan tak ada lagi. Kau ada belajar dah, tak ingat dah. Okey. Lepas tu Rousseau. Rousseau ataupun Jean-Jacques Rousseau nama dia. Lepas tu dia daripada ni. Jadi ada pendapat dia lah. Ada pendapat dia yang masyhurnya satu buku dia. Buku tulisan dia nama Emil. Menceritakan tentang apa dia? Pendidikan lah. Dia kata pendidikan yang betul hanya dengan membiarkan semula jadi menjadi pendidiknya. Okay. Alam semula jadi adalah sebaik-baik pendidik. Gitulah lebih kurangnya. Dan hak lain-lain lagi tu. Ada lagi lah karangnya-karangnya dia. Ni Ray. Ni Zeno. Zeno. Jadi kalau apa dia? Ada orang itu dia nak suruh nama dia bunyi Le. Dia buatlah nama-nama ahli falsafah. Ray. Nama Zeno. Rousseau ada juga. Dia bunyi ilir sikit. Kata kepada ni, dia pengasas kepada Ruah Qiyin. Ruah Qiyin tu rasanya kepada kita Stoicism kepada dia. Al-Ruayah laisat hiya sa'adah la tahsilal lazah bal nailul fadilah. Gitu.
Matlamatnya bukan kebahagiaan. Bukan juga untuk nikmat kelazatan. Tetapi untuk kelebihan. Kelebihan kepada fadilat tu. Tengoklah semula dalam Zinun Ruwakiyin. Bahagia ilmu akhlak. Tentang adalah waktu tengok situ mula. Lepas tu Spencer ataupun Herbert Spencer. Pengasas kepada mazhab Ibn Rushd. Dia tulis buku-buku kepada tu lah. Lepas tu Spinoza. Dia mengembalikan lagi yang kita. Socrates. Socrates. Dia kata, dikatakanlah, dikatakan. Dialah yang mengasingkan, yang mana ni? Menurunkan ke atas langit tu ke bumi. Nah, gitu. Benda-benda hok pelik-pelik lah mari. Jadi Socrates dianggap sebagai pengasas ilmu akhlak kerana dialah orang yang mula apa dia? Cuba untuk membina muamalat manusia berdasarkan asas praktikal dia ke lagu mana. Jadi hak tu yang memanggilnya dari dalam lah untuk suruh dia sentiasa mengikut benda-benda yang baik dan menghala dia daripada sesetengah perkara yang tak molek. Itulah yang kita kata gitu. Lepas tu lain-lain lagi. Lepas tu Sally. Sally gitu. Dalam ilmu nafsi. Ni Sophocles rasanya tak jumpa. Shaftesbury. Dia kata manusia ni mafturun ala hubbin nas. Manusia secara fitrahnya suka manusia. Yang gitu. Kama huwa mafturun ala hubbin nafsihi. Bagaimana secara fitrahnya manusia suka kepada dirinya. Okay. Lebihnya manusia bila dia boleh seimbangkan antara kepada dua yang fitrah tadi. Yang gitu. Maknanya dia suka dengan orang lain, dia suka dengan dia sendiri. Jadi kena tengah-tengah lah. Tidak kata lebih halik dia saja, lebih halik orang lain pun dah juga. Kata Schleiermacher ni kepada ni. Dia ada teori-teori makrifah dan juga teori dalam agama lah. Dia percaya kepada Tuhan. Percaya juga kepada Kristian kepada. Lepas tu Schelling. Schelling tu dalam persapa dia ada sejenis tasawuf. Lepas tu Shelley pula. Shelley. Okay. Lepas tu Schopenhauer. Pendapat dia alam ini. Kana yara anna hazal alam syarru alam yumkinu an yakuna. Alam ini adalah seteruk-teruk alam. Gitu. Daripada banyak-banyak alam, alam inilah yang teruk sekali. Kesakitan-kesakitan yang ada pada alam ini tafuku ma fihi minal lazais. Sesuai dengan kelazatan yang ada. Wa anna sa'ada innama takunu bizuhud. Bahagia hanya dengan zuhud dan juga mematikan nafsu dan menghidupkan pemikiran. Benda-benda yang asas
wa anna syai' al-asasi fina huwa al-iradah. Benda asas dalam diri kita ialah kehendak. Kita ada kehendak. Lepas tu Cicero. Cicero ni orang lain. Verb. Lepas tu Victor. Lepas tu Wagner. Apa dia ni? Dia kaji antara psikologi dan fisiologi. Dia kaji kaitan antara fisiologi, maknanya tubuh, dan psikologi, minda. Yang ada kata anggota tubuh memberi kesan kepada minda. Ada yang kata minda memberi kesan kepada anggota tubuh. Jadi ada tulislah berkait dengan itu juga. Lepas tu wound ni tak ada. Winkelmann tak ada tulis juga. Voltaire tak berapa. Pythagoras hanya diketahui sikit saja. Dia kata ajari-ajari dianya naqalat ilaina mauti syakin, sabar pada kita dengan tidak berapa meyakinkan. Antara yang tidak meyakinkan ialah tanasuhul arwah. Tanasuhul arwah ni apa dia? Ruh bertukar ganti gitu ke? Tak berapa pasti. Yun sabu ilaihi alqaulu bi anna nihayatal asya' kullaha al-adad. Ada orang kata dialah yang kata. Ada. Kesudahan segala kesudahannya segalanya ialah angka. Betul, semua benda boleh dilihat. Ada. Batu Carlyle, Thomas Carlyle dan sebagainya lah nama dia. Lepas tu dia ada tulis beberapa karangan buku. Ada Immanuel Kant, antara ahli falsafah Jerman sahulah. Pengasas kepada criticism. Dia apa dia? Guru sini-sini, dia hidup di sini-sini. Tak ada sebut juga. Tak apalah, ini nanti kita baca semula pasal Immanuel Kant saat itu. Lepas tu Auguste Comte. Auguste Comte pengasas ini, dia berpendapat daruratu tanzimi ma'lumatil insan alal alam wa anil insan wa anil jami'ati anil jam'iyyati. Lepas tu Lemaitre ni tak ada kat sana. Lessing ni pun tak berapa. Martin Luther. Apa dia? Ni macam dengan islah. Apa dia? Revolusi lah. Pembaik pulih. Yang dia bawa tu adalah dia ayat. Wa anna lil insan al-haqqu bintiqadi ma tusdiruhu kanisah. Wa anna kullu insan mas'ulun amam Allah wa laysa lil aba wa la lil baba sultatul afwi anizunub wa tathir minal asam. Okay. Manusia ni ada hak untuk mengkritik benda yang tidak apa ni meyakinkan dan sebagainya. Dia setiap manusia ditanya, patut tidak ada orang pun boleh mengampunkan kesalahan orang lain gitu dan sebagainya. Itu Lotze. Lotze ni entah banyak lagi kan. Banyak lagi. Ini John Locke. Mana saya ni? Nietzsche. 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 Hmm.
tak apalah. Kalau lain lagi tu boleh macam diri lah rasanya. Banyaklah pula. Eh? Naik atas pula. Sekarang tu membawa. Oh, dah habis. Setakat tu lah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam.